tanaman bambu apus tertiang tali. Selamat malam sahabat, kembali kita bertemu. Saya akan menyalakan api memakai metode bambu strike alight lagi. Kali ini saya akan memakai bambu apus atau tiang tali. Masih memakai arang tisu. Kalau memakai bambu apus atau tiang tali agak lama karena kulit bambunya halus, kurang kasar. Tisu. Ini bambu apus. Bambu apus bisa dipakai juga dengan catatan bambunya yang tua, terus betul-betul tua dan kering. Saya coba lagi sekali. Pembalutnya saya pakai tisu juga. Arangnya juga arang tisu. Sekian sahabat, bambu strike light dari bambu apus atau bambu tali atau tiang tali. Tunggu tutorial saya berikutnya, masih menyalakan api dengan metode primitif atau metode lama. Saya akan gali semuanya, bagaimana leluhur kita dulu menyalakan api sebelum adanya korek. Sekian dan terima kasih.